Iya, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, ini Bapak Tengku Azwendi Fajri, ini mengaku pihaknya bersama dengan Pemko Pekanbaru, ini di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Bapak Muflihud, ini akan melakukan pembenahan pada sistem PPDB saat ini. Betul, harapannya agar kendala yang dirasakan oleh wali murid dan juga calon murid, ya Ponsiska, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, sehingga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Iya, setuju Cik Ezi. Kendala-kendala yang terjadi pada momen penerimaan peserta didik baru atau PPDB kerap terjadi menyita perhatian Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri. Ia menyebutkan bahawa pihaknya bersama dengan Pemko Pekanbaru di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun akan terus memperbaiki kendala tersebut. Ia mengungkapkan akan terus melakukan pembenahan mulai dari sistem PPDB, infrastruktur maupun sistem zonasi sekolah yang tidak sesuai supaya kendala di tahun-tahun sebelumnya tidak lagi dijumpai oleh masyarakat di tahun ini. PPDB ini masalah yang sudah biasa kita alami ya, makanya namun pasti kita selalu dalam pimpinan Pak PJ Wali Kota sekarang, Pak Mufiun, tentu kita akan lakukan pembenahan-pembenahan lebih baik ke depannya. Ya artinya kekurangan kelemahan masa lalu, tempo-tempo lalu itu kita berharap tidak terjadi di masa sekarang. Artinya ada perbaikan dan pembenahan berkaitan dengan sistem PPDB yang ada. Ia juga berharap proses PPDB di tahun ini berjalan lancar dan minim kendala. Nurkomal Andika dan Sugiarto melaporkan.